Halo teman-teman, selamat datang lagi dengan saya. Teman-teman, di sini saya pernah bilang bahwa untuk selling produk Shopee Affiliate YouTube, kita harus pandai dalam algoritma YouTube-nya. Maksudnya, di sini agar di bar pencarian YouTube itu video kita ditemukan ya, maka kita harus paham dulu algoritmanya. Di sini saya akan membahas itu. Nah, yang perlu teman-teman sebelum mengupload videonya, teman-teman silakan masuk dulu ke Play Store. Lalu teman-teman cari aplikasi bernama Tagyou ya. Lalu cari. Nah, kemudian teman-teman silakan diinstal aplikasi yang ini. Karena saya sudah menginstalnya, maka saya akan langsung buka saja. Nah, teman-teman silakan masuk guest keyword, diklik saja. Kemudian ketikkan di sini untuk judul video yang kita buat. Misal teman-teman di sini ketikkan saja judulnya video hijab. Karena yang diupload itu yaitu kebanjiran notif ya, dan kewalahan menjawab pertanyaan pelanggan yang itu-itu aja atau capek pindah-pindah. Kita tutup iklannya. Nah, silakan teman-teman di sini di klik bagian yang ini, di copy saja semuanya. Nah, kemudian kita masuk ke YouTube-nya. Kita upload videonya. Kita klik upload video. Kita contohkan yang ini, kemudian klik next. Nah, di bagian ini silakan di deskripsi diisikan. Di bagian yang ini silakan dipastekan yang sudah kita salin tadi. Misal ini link pembelian dulu diisi. Lalu di sini silakan diisikan link Shopee Affiliate-nya. Nah, saya akan langsung mengcopy-nya tag video. Kita simpan di sini. Nah, teman-teman pastikan sebanyak-banyaknya ya. Teman-teman bisa cari misal hijab review hijab kekinian seperti itu, bisa dicarikan di yang tadi ya, di bagian pencarian di tag-nya ya, teman-teman. Oke, kita kasih judul review hijab terbaru, bisa seperti ini. Oke, sudah. Kalau sudah, silakan diklik public saja yang ini, yang bagian possibility. Setelah itu klik next. Kemudian dipilih bukan untuk anak-anak atau no, it's not made for kids. Kemudian klik upload video. Oke, kemudian tinggal ditunggu proses pembelian selesai ya. Jadi untuk ngupload video share link untuk Shopee Affiliate-nya ya seperti itu ya teman-teman, untuk bagian algoritma YouTube ya. Sebetulnya masih banyak cara yang lainnya, tapi saya akan praktekkan yang saya lakukan saja ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.